Assalamualaikum, Gaya. Waalaikumsalam. Aku dengar engkau kena jangkitan COVID. Apa betul ke apa yang aku dengar ni, Gaya? Betul, Kia. Jangan risau, Gaya. Bertenang, bertenang. Mai aku bagi panduan macam mana nak menjalani kuarantin di rumah. Semua kau tahu ni, Kia? Mestilah, Gaya. Aku kan sayang ahli keluarga aku. Kesihatan dan keselamatan mereka amat aku utamakan. Jadi, kenalah banyak membaca, kenalah mengambil tahu. Dalam kuarantin tu, kau kena buat macam ni tau. Kalau boleh, sentiasalah kekal dalam bilik kuarantin. Itu yang sebaik-baiknya. Pastikan kau boleh menghubungi dan boleh pula dihubungi pada bila-bila masa. Elakkanlah keluar dari bilik kuarantin tu. Nak berbual-bual, berborak-borak, nak jumpa ahli keluarga dalam rumah tu tak digalakkan. Tapi jika rasa terpaksa, boleh, tapi jangan lupa pakai mask, pakai pelitup muka dengan betul. Jangan lupa amalkan penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Gaya, kau jangan lupa lapulah status kesihatan kau tu melalui MySejahtera. Kau ada MySejahtera kan, Gaya? Ada lagi, ya. Bagus. MySejahtera ni, Gaya, akan memudahkan pejabat kesihatan untuk memantau status kesihatan kau. Lepas tu, Kia? Hubungi atau pergi terus ke CAC jika gejala kita bertambah teruk. Gejala bertambah teruk? Macam mana tu, Kia? Alah, gejala teruk tu macam ni. Faham. Ada lagi perkara lain yang aku kena tahu ke, Kia? Ada, Gaya. Jagalah kebersihan diri. Agama kita pun mengajar kita mengutamakan kebersihan diri. Ini aku tahulah, Kia. Amalan norma baharu kan? Macam kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer. Ya, pandai pun kau, Gaya. Dan jangan lupa amalkan adab batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila nak batuk dan bersin tu. Lepas tu, Gaya, buanglah tisu dan mask yang kau dah pakai tu ke dalam bungkusan yang diikat. Diikat betul-betul sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Jangan lupa cuci tangan serta-merta, terus cuci tangan. Dah yang ke-8 ni, Kia, ada lagi ke? Kau mencatat, Gaya. Bagus. Tidak berkongsi peralatan makanan dan penjagaan diri. Macam berus gigi, gayung, tuala. Jika berkongsi bilik air pula, bersihkanlah permukaan yang disentuh. Macam tombol pintu, kepala bilik air. Setiap kali selepas kita gunakan. Selain itu, pastikanlah pengudaraan rumah sentiasa dalam keadaan baik dengan membuka tingkap. Dan yang terakhir, tidak boleh menerima pelawat ke rumah. No tetamu-tetamu. Macam-macam langkah pencegahan aku kena buat, ya? Masa kau dalam kuarantin tu, janganlah lupa jaga kesihatan fizikal kau, jaga kesihatan mental kau. Selalu-selalulah kontak ahli keluarga atau kawan-kawan yang lain. Aku ni kan best friend kau. Kau je aku bila-bila masa kau rasa sunyi. Kita kan kawan. Terima kasih lah, Kia. Kau memang kawan yang prihatin. Okeylah, Gaya. Aku nak siapkan bakul makanan untuk hantar kat balai raya ni. Ramai yang menunggu. Ramai yang memerlukan. Kau jaga diri tau. Bye.